Tim Bakti Sosial PT Freeport Indonesia menyemarakkan HUT ke-77 Republik Indonesia di Kampung Kokonau, Distrik Mimika Barat, Papua. Selama 2 hari, sejak 15 Agustus hingga 17 Agustus 2022, tim ini bermain dan nonton bersama anak-anak hingga membantu persiapan jelang HUT Republik Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan, tim juga mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih bersama warga kampung. Kepala Distrik Mimika Barat, Christian Warinusi, menyampaikan apresiasinya kepada PT Freeport Indonesia yang sudah berpartisipasi dalam berbagai persiapan HUT ke-77 Republik Indonesia. Sosial PT Freeport Indonesia merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama warga di Kampung Kokonau. Mereka juga berharap dapat melakukan hal serupa di kampung-kampung lain pada waktu-waktu mendatang.